Masjid itu rumah Allah. Dunia itu ibarat bangkai, kata Nabi. Dunia itu ibarat bangkai. So, daripada bangkai, dunia ni, bangkai, Allah itu bangkai, ibarat bangkai, nak masuk rumah Allah. Kaki kanan lah. Ya? Dengan basmalah dan baca doa, masuk masjid. Lepas tu, yang kita terlepas pandang, bila masuk masjid dengan sedar kaki kanan, maka kita merangsang otak kiri. Otak kiri kita ni terangsang, jadi hebat, asbab gunakan anggota kanan dengan sengaja. Bila kita gunakan anggota kanan dengan sengaja, maka otak kiri kita terangsang. Otak kiri adalah otak sains, otak matematik, otak logik, otak fakta, otak hitam putih. Wow, saya orang sains. Keluar rumah, keluar masjid dengan kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan. So, masuk rumah dengan masuk masjid sama. Masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Masjid orang perempuan di rumahnya. Tapi Nabi kata, jangan larang orang perempuan pergi ke masjid. Tapi orang perempuan untuk solat fardu, lebih afdal solat di rumah. Tapi kami pergi subuh-subuh ke masjid itu tak bagus ke? Okey. Tapi lebih afdal di rumah. Tapi tak boleh pergi main subuh ke masjid? Okey. Tapi lebih afdal ke rumah. Faham? Sibuk dengan macam, apa ni, mahasiswa dia pergi pagi. Telepon putih. Aku pun takut juga. Tak kabur. Dah. Kalau sabu keterbangan di masjid putih-putih semua. Ya, subuh-subuh. Ya, subuh-subuh keterbangan untuk masjid. Jangan larang orang perempuan ke masjid, kata Nabi. Tapi orang perempuan, masjid kamu di rumah. Ya, boleh tak masjid? Boleh. Jangan larang, tapi oleh Allah. Ya, kecuali kalau kamu masjid, kamu rasa lebih khusyuk. Lepas tu dapat pulang majlis ilmu. Carry on. Tapi kalau kalau sekadar untuk solat fardu sahaja, lebih afdal di rumah. Artinya pahalanya sama. Tapi orang perempuan yang menyuruh, memujuk ya, suaminya dan anak lelakinya pergi ke masjid, mereka akan dapat pahala solat berjemaah walaupun solat seorang di rumah. Jeng jeng jeng. Ada bang kalau ke masjid siapa? Siapa? Alah, tak takut dia suami dia. Jahil, ya, jahil. Yang keempat, ini dia. Amalan tak betul. That's why tidur terlentang. Dah bertahun-tahun orang tidur terlentang. Tak ada orang tegur pun. Oh, tidur menggiring ke kanan itu sunnah. Barang siapa tidur menggiring ke kanan, maka setiap saat dapat pahala. Setiap saat tidur dapat pahala. Ya. Lepas tu, oleh kerana tidur menggiring kanan itu sunnah, jantung dia kat kiri badan, maka jantung dapat pam darah dengan efisien, maka otak jadi hebat, takkan nyanyuk sampai mati, insyaAllah. Takkan ada Alzheimer disease, insyaAllah. Ya? Dan otak makin hebat, tak nyanyuk, tak berlupa, badan sehat, takkan sakit tulang belakang, insyaAllah. Sebab tidur menggiring ke kanan, dan dapat pahala. Tidur menggiring ke kanan, kata kajian sains, dua kali lebih nyenyak berbanding tidur terlentang. MasyaAllah. Dahlah dapat pahala, nyenyak, ya, tak sakit belakang, otak kita tak jadi kelupa nyanyuk sampai mati. Banyaknya fadilah tidur mengiring ke kanan. Maaf ya, tanya saja. Sekadar tanya saja, tak ada apa-apanya. Malam tadi yang tidur mengiring ke kanan, kat tangan? Yang memang tidur mengiring ke kanan malam tadi, kat tangan? Malam tadi yang tidur mengiring ke kanan, kat tangan? Menjatan, kat tanganlah, menjatan, kat tangan. Ha, nampak? Alhamdulillah. Tak sampai separuh, 30%, tak sampai 30% pun. Ikut survei saya di Malaysia, jangan marah ya. 30% orang Malaysia tidur dengan kanan. So, kalaulah dengan izin Allah kita ni dapat pertama ni, malam ni semua orang tidur dengan ke kanan. Mula-mula sekekok lah sebab tak biasa. Awak kat kubur pun tidur dengan ke kanan. Tidur itu ibarat mati sementara. Bila kita tidur dengan ke kanan, dah lah dapat pahala. Oh, rupanya aku dalam liang lahat pun tidur mengiring kanan. So, bila awak tidur mengiring kanan sambil ingat mati, siapakah orang yang paling bijaksana, ya Rasulullah? Jawabannya, orang yang ingat mati dan bersedia untuk mati. Jawaban Nabi. So, tidur mengiring kanan itu banyak fadilahnya. Dia dapat pahala, tidur nyenyak, tak sakit tulang belakang, ya? Tak sakit tulang belakang, insyaAllah. Otaknya cekap, takkan berlupa, dua kali lebih nyenyak, dan ingat mati. Maka dia jadi orang bijaksana. Masya Allah. Dengan satu je amalan sunnah, tidur mengiring kanan, macam-macam fadilat. Itu kena belajar amalan tak betul.
Dan saya sering disebut oleh seorang manusia. Saya lepas main jemaah juga ditangkap oleh adik kepada Profesor Mohayam. Saya tak ingat namanya, Haji siapa, lupa. Doktor, saya nak cakap ini tidak. Okey, saya tengah kawan-kawan dulu, okey. Nak cakap apa tuan? Nak pesan satu je, sebab dia ada peluang bercakap pada ramai orang. Kerana cakap kat TV dan sebagainya. Mukanya pun memang muka macam Zul Arifin. So, dia kata yang produktif adalah apa? So, tolong pesan pada orang yang dengar cakap you. Masa minggu tu, tolong kecilkan air. So, saya tengok orang membazir sangat. Kawan saya tu kawan setan. Jadi saya, ni hari Jumaat ni, ya? Saya pun tengok orang ambil uduk, ya Allah. Besarnya. Ha, dia orang kata yang baru. Besarnya air, ya Allah, ya Tuhanku. Saya memang selalu kecil, tapi lepas tu saya lebih. Saya kat rumah, lepas dia basuh tangan, basuh kawan, basuh kepala, saya nak basuh kaki. Tutup, saya tutup betul. Tutup dulu, sebab siap-siap, orang tua. Nak selesai dengan kaki tu, kena 2 minit tu, luangkan kaki. Kau dah tua kan baru tahu. Orang kau ketahukan aku kan. Siapa ketahukan orang lain, dia akan kena. So saya tutup air dulu, saya dah siap. Kaki bangun buka balik. Yeah. Tutup kaki kiri pula. Jadi taklah membazir itu kawan setan. Ini apalah tak betul. Ini saya pesan diri saya ya. Apa yang saya pesan ke orang, sebenarnya saya pesan ke diri saya. Yang cakap kena buat, kalau tidak Allah amat murka hambanya. Bila cakap tapi tak buat, dia tak tahu apa yang saya buat. Tapi saya tahu dan Allah tahu. Amalan tak betul. Dah pernah saya cakap sejak umur saya muda sampai ketua bangka ni. Saya kata, tolong makan buah semasa perut kosong. Serapanlah dengan makan buah dahulu. Baru makan limping ke, makan ubi ke, makan ataupun oats yang orang DJ. Mana yang makan ubi ke lemping, kat mana orang DJ gila. Okey, tadi sampai apa Ros? Nasi lemak. Aduh, sebab hari Ahad. Nah, so je nasi lemak. Hari lain cereal oats dengan whatever lah. High good. Amalan tak betul. Sebenarnya sunnah Nabi, makanlah buah-buahan semasa perut kosong. Kita buka puasa makan apa? Dulu makan buah tamar, buah kurma. Sebenarnya Nabi nak ajar. Sains kata, seorang sains, semua makanan dihalangkan di perut. Saya nak bagi orang tu kerja sikit. Kalau dia nak dia duduk lama, dia tidur. Terlalu pahala. Kalau aku beli, dia pun kena edar, ya. Kalau aku edar sebelum ini, kakak. Kakak. Terlalu pahala. Sengaja nak duduk pahala. Nampak? Dia kata, menyusahkan ketua. Aku nak bagi kau pahala. Allah bagi pahala atas usaha, bukan atas hasil. Hasilnya memang tak elok. Gambar tak elok. Tapi memang, walaupun handsome, tapi tak elok. Sebab dia angle tak kena. Ya? Semua makanan dihazamkan di perut. Tetapi buah-buahan dihazamkan di bawah perut, di usus. Buah-buahan dihazamkan oleh usus di bawah perut. Bukalah. That's why kita kena makan buah-buahan semasa perut kosong. So, semua yang hadir ni, mulai saat dan ketika ini, jangan makan buah bila dah kenyang. Itu amalan yang sia-sia, amalan tak pandai. Kalau dah faham ni, masih buat juga, goblok namanya. You cannot go because of the block. Yes, goblok. Faham tak? Don't be goblok, okay? Don't be goblok. So, tolong. Makan buah. Maya bagi tadi saya makan buah mangga. And then, saya sarapan kat luar bersama keluarga. Tapi saya makan buah dulu. Tapi tak bagi saya suka makan mangga atau apa-apa buah yang musim lah. Karena saya suka nangka ke apa ke yang ada, saya akan makan buah. And then makan, saya akan makan biasanya. Walaupun saya kat kampung, makan buah juga lah. Sebab kolesterol. Orang Muslim pun nak kot dengan bubunnya. Dengan buah macam, dan bubun dengan bawang apa. Saya tak suka, saya suka dengan gula Melaka sikit. So, sedap sikit. So, saya makan bubun. Ataupun lemping, ataupun apa-apalah, ubi dan sebagainya. Barang siapa, mie rebus jalan. Barang siapa, isi saya orang mua. Memang dia mie rebus. Allah. So, barang siapa makan buah-buahan masa perut kosong, ya, buah-buahan akan dihasilkan oleh usus, maka badannya akan jadi alkali. Barang siapa makan buah-buahan semasa perut kosong, badan jadi alkali. Dan bila badannya alkali, dengar, ini Allah punya kuasa.
Orang yang badannya alkali, tidak ada satu penyakit boleh singgah dalam badannya. Insya Allah, kalau kita makan buah-buahan semasa perut kosong. Masya Allah. Air zam-zam alkali, badan kita jadi alkali kalau makan buah-buahan dahulu, sebelum makan apa-apa. Tengok, sunnah Nabi ada sainsnya. Madu kita lain. Kalau awak bermadu memang dapat pahala besar. Memang kalau bagi madu kat suami, dahlah dia aman. Kalau Allah bagilah madu Yaman, awak boleh belajar bahasa Arab. Madu Yaman, jadi dia boleh belajar bahasa Arab dengan madu awak yang pandai bahasa Arab. Oh, Yaman. Dalam madu itu ada 1001 ubat, kata Nabi. Dalam madu itu sebab ikutlah perangai lebah. Yang lebah dia pergi ke tempat yang baik-baik, yang bersih-bersih. Dia ambil madu daripada berbagai-bagai sumber. Setiap sumber tu ada ubat-ubatnya. So, sahabat saya namanya Dr. Mahathir. Bukan yang seorang lagi tu, bukan. Ini Dr. Mahathir ni dia memang pakar lebah, orang UPM. So, dia cakap kat saya, Ana ni dah mengkaji madu ni bertahun-tahun, tapi masih belum tamat. Dia ni profesor dalam bidang lebah ni. Dia kata, khasiat madu lebah ni tak terjangkau dia. Dia sains. Kalau banyak, Ana dah kaji dah bertahun-tahun. Jumpa lagi ubat baru. Jumpa lagi ubat baru. Khasiat dalam madu. Dahsyatnya. So, eloklah bermadu. Eloklah. Aman dunia. Dan suami pun tenang. Madu memang bagus. Ya, maksudnya gawat soalan ni, madu sangat baik. Tahu makan madu waktu pagi. Ya, tahu. Banyak aku faham. Yang pesan terburuk apa? Dan suka dengan. Fahamlah, madu bagus. Kalau pagi-pagi sebenarnya untuk anak-anak kecil, untuk fasih bercakap, otak jadi bijak, sebelum sarapan titikkan kat lidah anak-anak tu setitik dua madu asli. Jadi kalau untuk anak yang gagap atau lama bercakap, sebutlah doa Nabi wa kalamullahu Musa taklimah ni surah apa saya tak ingat, ayat 164 ayat. Saya tak ingat surahnya tapi mungkin ada yang dah ingat, ya. Mungkin ada yang ingat di sini, tapi doanya lah wa kalamullahu Musa taklimah. Fatihah, lepas tu bacalah wa kalamullahu Musa taklimah, letakkan madu kat titik anak kita, bos kau mulanya, dia akan jadi anak yang petah bercakap, lancar bercakap dan cakap yang baik-baiknya. So, madu. Dan madu berterusan akan sehat, tapi berhadlah ya. Sebab semua benda pun kalau berlebihan membawa mudarat. Dan juga habatus saudah. Habatus saudah juga akan menyebabkan semua penyakit kecuali tua dan maut. Okay. Amalan tak betul. Yang ketiganya, punca kita ni ada masalah ialah masalah paranormal. So ini pun saya belajar dengan beberapa orang guru. Bila saya habis buat PhD tahun 85 Januari, saya balik daripada Amerika. Saya pun bekerja terus sambung jadi pensyarah. Saya mengkaunsel orang kadang. Dan masa itu saya mula belajar dengan Allahyarham Ustaz Harun Din tahun 85 sampai 95. 10 tahun saya belajar rawatan Islam. Kami punya sesi kuliah ialah 2 jam. 1 jam pertama kuliah agama, jam kedua kuliah perubatan. So saya seronok sangat selama 10 tahun belajar tu. Tahulah sikit-sikit tentang agama dan saya memang rapat dengan Allahyarham. Dan dia memang tahu saya ni suka gurau, suka tanya yang pelik-pelik, tapi semua serius, bukannya nak loyak buruk. Dia tahu saya amat-amat serius. Sebab kadang bila saya mengkaunsel orang, baru tengok orang nak tanya ya, siapa nama dia? Saya nak kejutkan pun sama-sama terlihat. Jadi macam mana nak kaunsel? Baru tak kalah muka-muka yang Aaron Aziz ni dahlah, tumpah kan? Daripada Fatah ke Zul kepada, memang ada irasnya, Aaron kena juga. Terima kasih. Kalau kau pesan ke gua, berapa pahala? Aduh, kau jugit-jugit gitu. Dah, jadi saya belajar lah. Saya belajar ya. Masalah paranormal ni termasuk sihir. Sihir artinya jin. Jin artinya jin kafir. Jin ada dua, Islam dan kafir. Dan jin Islam, kata guru saya, ramai guru saya, jin Islam tidak akan masuk badan orang
takkan masuk rumah orang tanpa izin. Tak. Itu etika jin Islam. Dia macam kita. Nah, yang masuk dalam badan kita ini, walaupun dia datang kepada kita dengan Assalamualaikum, ya, dengan baca ayat kursi, kita membaca dia bagus, betul. Ini semua jin kafir. Jangan tertipu. Saya banyak pengalaman kena tipu, ya, kena tipu oleh jin lah. Kita sangka dia, tapi semuanya, oh, guru sultan, dia ni kafir. Bila kita tangkap dia, pegang dengan cara-cara tertentu, dia dah menjigit-jigit dah, dan dah Islam. Engkau sendiri Islam ke kau? Aku kafir. Macam mana macam kau? Aku memang bodoh. Kalau kau Islam? Rupanya orang Islam, jin Islam ni, macam manusia wajahnya cantik, dan dia pakainya mesti putih. Pakainya putih. InsyaAllah. Masalah paranormal, saya tanya ulama, ada lima puncanya. Satu ialah bila bomo menganiaya kita. So jangan terlibat dengan sebarang bomo, awak membuat satu benda yang syirik, memang menempah neraka. Yang satu, awak tidak bergantung pada Allah, tidak bergantung pada jin dan setan, makhluk. Ya, maka awak telah syirik. Jangan pergi ke bomo. No matter what, walaupun nak bermadu ke apa ke, biarkan. Ya, ya, jangan sampai ke bomo. Faham kak? Kak? Madu kan manis. Contohnya madu nyaman. Madu tualang, kamu akan belajar cakap perak. Madu-madu tualang. Apa, mika-mika kan si madu awak ya? Okay. Tak faham sudah. Ya? Okey, bomok. Yang keduanya ialah jin yang liar. Ya, maaf ya. So, ramai. Saya orang tua bangka ni. Bila saya dekat dengan orang yang ada gangguan, saya akan serang. So, semalam pun saya duduk dengan, semalam saya lepas syarat, ada seorang ustazah tu. Dia doktor, tak sebut nama lah. Doktor tu, dia nak minta saya memberi ceramah di Melaka. Asbab Walul Rasul. Saya kan ustaz, ustazah. Tahu, tapi orang Melaka nak sangat. Doktor pergi ke Masjid Al-Azim. Masjid Al-Azim. Dia kata, insyaAllah, bila? Okay. So, tapi bila dia dekat dengan saya kata, seram saya kuat. Ustazah, ada sembuh kau tak? Ada. Saya pernah dia, migraine, teguh. Oh. So, guru-guru saya ni ramai, ya, pakar-pakar yang dalam kali ni. Hampir semua orang ada selugur, saya alhamdulillah belum ada selugur. Alhamdulillah. Ya. So, untuk yang ada selugur, cek ya. Kalau ada selugur, orang ada selugur ni rupanya 99% gangguan makhluk. Jin tu akan cakap-cakap untuk isap darah. Dan makhluk ni banyak duduk di hospital. So, setiap kali saya pergi hospital, pakcik saya dengan makcik saya duduk di hospital sebulan lepas. So, saya tengok pakcik saya, dia mengacau-kacau. Doktor kata bila datang orang ramai, dia senyap. Sebab kami baca Yasin, dan dia pun tenang lah. Bila you all tak ada, dia mengacau-kacau. Kan? Oh, saya pun tengok. Allah, pakcik aku ramai yang tumpang. Saya tertolonglah buang, saya buangkan. Rupanya kan, kat hospital. Hospital ni gudang jin sebab di situ banyak makanan. Darah dan nanah. Saya pergi ke rehab hospital Ceras. Dia punya puas, Dr. Ruslan, kawan baik saya. Dr. Ruslan ajak saya dan guru kami, bangku, jom. Tok dengan pangku nak tengok jin ke hospital ni. Okey, kami pun pergi basement. Ya, di bawah infrared kamera. Cuba tengok kat kamera ni. Saya nak kosong tak dapat right. Cuba di onkan CD Rukiah. Tengok dia kena zoom 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 terbang benda tu. Ya Allah, banyak aku tengok berapa banyaknya jin kat basement. Masya-Allah, tu jin liar. Dan barang siapa yang duduk, maaf ya, duduk dengan kuil. Kuil di kuil Hindu terutamanya berjuta-juta jin. Jadi kalau awak masalah, tapi awak ni okey, awak ni tak ada pilih-pilih lah. So untuk orang mana tahu, tengok muka dah tahu. Yang kau tanya buat apa? Kalau umur dah 65 tak kau lah masih datang pilih, gila. Umur 65 jangan sibuk nak beli libres ke apa, janganlah. Awak semua stay free tau. Kau jantan kau tak tahu, kau tak tahu. Alah, Abu Hurairah macam faham. Kau tahu kau beli libres? Abu Hurairah kena kacau. So, jin liar ni, yang duduk kat kuil, yang kat gua, yang kat rumah kosong, lebih daripada 3 hari dia tumpang. Kalau 40 hari kosong, dia jadi dia dapat PR, permanent resident. Itu kata guru saya, ya. So, saya pun check betul lah umumnya. Sebenarnya kalau saya masuk hotel, saya tanya, bilik ni dah lama orang dulu tak? Semalam pun ada? Okey, saya lega. Kalau bilik ni memang dah berbulan-bulan orang tak masuk.
Ini bilik VIP saya bagi kat doktor. Saya nak masuk je, oh mak seramnya, seramnya. Ha, so saya tahu lah, memang banyak lah tu. Ya, penghuni dah banyak. So baca lah kawan yang faktor. Kita kata, aku nak duduk sini, kau keluar lah. Dia tempat lain, kita pilih sebelah. Kau nak kacau, kacau dia, aku nak tidur. Ha, so, dia tu pergilah, sebelah. Mengacau-ngacau, mau sebelah ya. Jin, saya panggil ni jin bara. Jin yang mengembara yang tak ada tuan. Jin bara. Faham? Dalam malam ni, gegawa gansa adalah jin bara. Satu ialah bomo, kemudian jin yang bebas. Yang ketiganya ialah saka. Turun-turun. Faham kan saka kan? Tiga. Yang keempatnya, ini dia. Jin yang awak seru masuk badan awak. Dengan amalan-amalan dan mentera yang sesat. Doa-doa yang tak betul. Seperti yang Allah Nabi Ramli mengajar. Wahai mambang biru, mambang merah, mambang hijau. Datanglah kau wahai si mambang itu saja. Kena ke mambang, tulis. Kata pendekar, mustah. Tulis. Bujang lapuk ni pun tulis. Hebat. Itu cara kita memanggil makhluk tu masuk ke dalam badan kita. Ataupun saya minta maaf, orang laki-laki yang pakai gelang tangan. Dia pun menarik makhluk. Orang perempuan yang pakai gelang kaki. Berloceng atau tak berloceng. So kita merawat orang yang histeria. Perempuan ni dah rawat-rawat, dah kita kawal dalam makhluk tu. Dengan dia dah mengaku sakit dan dia menyerah. Okey, aku akan melepaskan kau nanti. Cakap je. Kau jangan masuk. Aku masuk lebih kaki. Macam mana kau masuk? Ini kena cakap keras, bukan pada ti. Yang sakit tu pada makhluk tu. Dia bergantung kat dia punya kaki. Macam mana? Dia ketemu kau gelang kakinya. Lepas tu, masa dia uzur aja, dia pun kita masuklah ramai-ramai di kampung. So awak semua ni memang insyaAllah dah tak uzur lagi nanti. Memang ada harapan tak ada kacau. Itu contoh Rusanah ni. Contoh saja. Contohnya. Dia bukan Rusanah ni, dia Rusanah ni. Rusanah ni. Kau salah tengok, kau ni apalah. Ya. Ini nombor 4 ya. Yang nombor 5 saya belajar. Seorang guru saya kata, masalah sihir yang kelima ialah sihir makhluk. Sihir makhluk. Kamu menyiksa semut yang tidak berdosa, kamu bunuh, kamu siram, masukkan dalam air, lalu siram air panas. Semut yang tak berdosa. Semut api lain. Lepas tu kau tengok katak, kau seksa. Nampak anjing, kau baling anjing. Ada burung yang bebas, kau masuk dalam sangkar, terkukur, berbuk. Awak menyiksa binatang. Orang menyiksa binatang berdosa besar. Susah nak mengucap bila nak mati. Susah mengucap bila nak mati. Dan makhluknya akan sihir awak. Sengsara hidup walaupun kaya raya. So kalau lah suami awak bila burung dalam tangkap, malam ni juga walaupun malam Isnin, bukan lepaskan burung suami. Malam ni juga lepaskan burung suami. Rosnani, Rosnani, kau jangan pikir yang kamu bukan. Burung dalam sangkar tu berdosa. Berdosa. Disihir nyawa. Kata nak tutup keluarga Sakina. Tapi burung suami masih terkutuk ya, dalam sangkar. Gila. So, gurau-gurau juga. Faham saya kata ya? Saya nak ingat forever dan tolong amalkan. Ambil masalah paranormal. Okey? Itu masalah paranormal. Kita nak keluarga Sakina, ya. Saya tengok jam, jangan takut, ada masa. Habis masa asar 4 sekarang lah 4:10 ke asar. Jangan ada azan dulu ke sambung terus 4:30. Sambung ya, boleh kata ni, takut. Kata guru saya, mendengar azan hukumnya sunat. Mencari ilmu hukumnya wajib fardu. So kalau azan berbunyi dan kita tak dengar kuat sangat, kita akan terus nak cakap. Dan kalau terlampau kuat, kita akan berhenti. Sebab saya tegur seorang ulama bernama Allahyarham Dato' Dr. Profesor Mahmud Saidun. Saya pengisi majlis, Ustaz, kita dengar Ustaz, dia pun senyum, tak apa. Kita ni sedang menyampaikan ilmu yang baik-baik, hukumnya wajib, fardu. Tetapi dengan azan, dia azan hukumnya sunat. Tetapi kalau kita bercakap-cakap kosong, maka elok dengar, ya, dan menjawab azan. Kalau tidak, nanti takut, maka akan besi panas yang mendidih, ya, akan ditilangkan ke telinga kita. Kata Nabi ya. So kalau azan pun saya akan terus bercakap sebab kita menyampaikan ilmu yang baik-baik. Talabul ilm fardhah. Anda bagi muslimin dan muslimat menuntut ilmu itu fardu. Mendengar azan dia azan punya sunat. Mana boleh fardu dikalahkan oleh sunat.
So jangan tahu pada kata tak terhukum. Tengok azan dia nanya aja. Jaga. Okay, so jangan marah ya. Tapi saya, Allah bagi saya sikit nak kelebihan. Sudah dah 40 tahun. So malam-malam saya akan nampak makhluk-makhluk ya, ketubangan. Saya nampak. Syukur ya. Makhluk halus saya nampak. Ya, orang tu ni walaupun dah rabun saya nampak. Ya, saya nampak nyamuk dan akas dengan jelas. Ya, itu ilmu yang saya ada. Yang selepas ya, itu makhluk halus. Makhluk halus. Ya, ramak nyamuk makhluk halus. Nah, itu kelebihan saya. Walaupun saya belum lagi bermadu. Okey, masalah paranormal. Okey, yang keenamnya masalah persekitaran. Kamu adalah siapa kawan-kawanmu? Perkawanan orang baik-baik, kata Nabi, kamu akan jadi orang baik. Perkawanan orang yang tak baik, dengan tidak niat untuk berdakwah, maka kita akan jadi seperti mereka. You are who your friends are. Jadi berkawan orang baik-baik. Nombor 6, nombor 7 ialah Allah bila kasih akan hamba-Nya, hamba-Nya akan diuji. So kadang-kadang hati kita dah bersih. Bukan perasaan. Datang malam solat taubat, istighfar sentiasa. Ingat dia awak istighfar. Ya, Nabi istighfar 71 kali. Awak dan saya yang banyak dosa ini, jom kita istighfar paling kurang 1000 kali. Bukan susah pun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seminit, seminit setengah, dah 100. So dalam masa 5 minit, 6 minit, 1000. Sebenarnya, astaghfirullahaladzim, yang pendek je lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi yang penting ada penghayatan, bukan bilangan. Penghayatan, aku minta ampun ya Allah. Yang ampunkan kami wahai Allah yang maha besar. Astaghfirullahaladzim, ampunkan aku wahai Tuhan yang maha besar ya. Kita minta ampun, maka mudah-mudahan hati kita bersih. Ini asas untuk betul keluarga yang bahagia. Okey, one more. Sebelum kita apa nama sambung yang lain. Ni, satu fikiran positif waktu pagi, kata seorang ulama guru saya, akan menyebabkan sepanjang hari jadi hebat. Itu sebabnya saya minta semua orang, terutamanya Fadilah Kamsah, jangan bangun tidur dalam keadaan masam muka. Besok pagi kalau banyak umur, bangun tidur senyum. Senyum sambil berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wajur. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itu doa yang Nabi suruh baca bangun pagi. Waktu pagi ya. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an, ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang kau terima. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Lalu bacalah doa membuka 12 pintu yang selalu saya sebut dan umur dah biasa dengar. You boleh google doa pembuka 12 pintu. Doa ini akan membuka semua pintu kehebatan. Maka kita, ahli keluarga kita akan jadi hebat. Step by step. Allahumma aftahli abwaabal khair wa abwaabal salamah wa abwaabal siha wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabal mawaddah wa abwaabal rahmah wa abwaabal rizq wa abwaabal ilm wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah. 12. Ya Amrum, ini doanya ya. So saya pancarkan supaya mudah kita nampak. Manusia berfikir pakai gambar ya. Mana gambarnya? So ini doa yang Nabi ajar waktu pagi. Ini, oh this one, this is one. Allahumma ini dah biasa viral dah. Sebenarnya mudah. Doa waktu pagi, google saja. Allahumma ini as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Sambil senyum wa 'amalan mutaqabbala. Waktu doa buka pintu. Allahumma aftahli sambil. Allahumma wahai Tuhan, miftah dikunci atau buka. Ya. Aman Allah, aman pintu, abwaabal pintu-pintu. Allahumma aftahli abwaabal khair. Baik, khair toyo. Ini yang baiklah. Itu contoh. Nampak ini tentu. Ya. Khair, abwaabal salamah, faham. Abwaabal sihat, faham. Abwaabal ni'mah, faham. Abwaabal barakah, faham. Abwaabal quwwah, kekuatan, faham. Abwaabal mawaddah. Ini dia, keluarga sakinah, cinta sejati. Rahmah, dalam rumah tangga, mawaddah wa rahmah. Ya, cinta sejati dan kasih sayang. Ya, rahmah itu kasih sayang. Ya, sifat belas ihsan. Wa abwaabal rizq, faham. Wa abwaabal ilm, itu dulu, faham. Wa abwaabal maghfirah, itu keampunan. Wa abwaabal jannah, itu pintu syurga. So, semua pintu kita buka, jadi macam mana keluarga kita tak jadi hebat? Bila semua pintu kehebatan terbuka. Soalnya, ada baca kah? Ada fikir kah? Let's do it. So, tolong semua orang yang mak bapa, anak-anak, share. Saya dah share pada anak-anak saya. Dan saya pesan kat saya, ada baca. Ustaz, ini kalau dia rasa Melayu boleh. Tak boleh Arab, cakap Jawa pun Allah faham. Dia tanya, cakap Melayu boleh tak? Cakap Jawa pun Allah faham. Ini perempuan Melayu. Tak apa. Yang penting kita faham. Sebab dia ada. Abu Abu Khair. Faham tak Khair? Faham, kebaikan Khair.
Kau baca Arab tapi tak faham maknanya, kuranglah kesannya. Bukanlah sia-sia, kuranglah kesannya. You makan ubat tapi tak tahu ubat apa. Ada tak kesan? Ada, sedikit. Tapi kalau you tahu makan ubat dan you tahu ubat untuk apa, Masya Allah. Ini aku makan Panadol, Allah yang menyembuhkan penyakit, tapi ini usaha untuk merawat pelik aku. Allah yang menyembuhkan, tapi Panadol ini asbab merawat aku. Kesannya maksimum 100%. Tapi kau makan apa tu? Aku pun tak tahu, tapi doktor kasih aku makan. Ada kesan? Sikit. 10%, 10%. Kata pakar-pakar yang mengkaji. Ya? Yeah? Okey. So, doa yang pertama ni dah baca. Lepas bangun tidur, senyum. Sambil senyum, dan ni pun baca. Doa membuang sifat-sifat negatif yang Nabi ajar sahabat yang banyak masalah. Yang asbab doa ini atau penuzul ialah seorang sahabat tu bagi petang siang malam duduk kat masjid, tak nak keluar. Nabi kata, wahai sahabat, kenapa lepas kau tak keluar cari rezeki? Kata kawan ni, ya Rasulullah, aku dah kerja kuat sangat, tapi hutang aku tak selesai, masalah aku tak selesai. Sekarang aku nak doa sampai selesai. Nabi kata, maafkan kau, aku bagi kau satu doa, dan bila kau tak baca doa tu dan kau keluar berikhtiar, semua masalah kau selesai. Mau ya Allah, bila doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalati fi dunyani. Ini namanya Nabi aja. Ya Allah, aku mohon pada kau, ya, aku mohon, ya, aku ini hindarkan berlindung daripada perasaan keluh kesah dan duka cita, daripada takut dan bahir, disikap lemah dan malas. Ini orang Melayu kan lemah, saya Jawa tak ada kemana. Ini Melayu kan lemah dan malas, faham? Malas tak bermadu, nyapu ni, sampai bermadu pun malas, nampak? Oh, tak nak madu yang tu ni. Dah luak ke? Yang dengki sangat, kedekul sangat buat apa? Lagi banyak kau memberi, lagi banyak kau dapat. Faham? Kau bagi satu je madu, tapi tiga lagi datang. Lagi bahagia, cukup order. Okey dah lah, lawak bodoh. Tak apa, lawak bodoh. Tolong ya baca ya, dalam apa bahasa pun. Kalau kita boleh faham yang Arabnya, sebab saya terangkan maksud tadi, sikit-sikit. Kalau dah faham, lagi bagus, lebih afdal Arabnya. Tapi tak faham, tak ingat, tak hafal, never mind. Ini tak dalam bahasa kita yang kita faham. Tak apa, itu pun bagus sebab kita faham. Ya, so ni doa Nabi ya. Lepas tu tolonglah baca bismillah ni, banyak saya baca awal-awal tadi. Ini doa kata ulama guru saya. Saya dapat ijazah doa ni tahun 85. Ustaz Arun Din Dagami, Allah Ilham. Inilah doa asbab mengawal diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyembuhkan semua penyakit hampanya. Bismillahirrahmanirrahim, kafa, dengan nama Allah yang menyempurnakan semua keperluan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang memberikan kesejahteraan dan keampunan, kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim, faham kan? Dengan nama Allah yang menghindarkan lahir syamu fil ardi, yang datang dari langit maupun daripada bumi. Punya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca doa ini setiap hari sebagai pendinding. Allah yang ada power, doa tak ada power. Ustaz, bagi doa power kan? Saya okey ni doa power betul Ustaz. Tak ada doa tak power. Yang power Allah. Ini ikhtiar. Doa tak ada power, ya. Masa ada sekadar cakap ya. Dan tolonglah ini ni untuk semua ahli anggota kita supaya jadi keluarga yang sakinah. Saya minta tuan-puan dan saya dapat ijazah doa ni tahun 77 lewat ya. Saya nikah Januari 77. Saya dapat doa ni akhir tahun 77. Jumpa seorang makcik si saya, Allahyarham, Ibu Zain ya. Ibu Zain Johor tu, dia tu sedang yang uzur-uzur. Saya jumpa ziarah. Isteri saya anak bongsu, so anak saudara yang paling bongsu kepada Allahyarham Ibu Zain ni. Siapa ni Anim? Anim tu Allah Zain. Suami Anim kata Allahyarham Ibu Zain, handsome. Dia kata, aku tak pernah perasan. Saya kalau nak pergi pahala, sila lah pergi pahala lah. So, dia interview saya. Dia tanya, ada wuduk? Kebetulan saya ada wuduk. Ambil surah Yasin, cuba baca Yasin. Dia baca lah dengan slang-slang Jawa ya. Ada satu kesilapan yang dia tegur, saya terima. So, umur saya 25 tahun dulu tu, 25 tahun setengah. So, saya baca
Dan kau tahu 6 bulan kau ni aku setengah-setengah bulan. Nabi nikah umur 25. Aku pun nikah umur 25, faham? Nabi ya? Nah ikut sunnah Nabi. Lepas tu disuruh saya baca itu pun cakap Muhammad Fadilah. Dia cakap ini umur putih ya. I give you this doa. Read this doa until you die. So sejak saya umur 25-26 sampailah pagi tadi. Katakan saya tengok cermin, saya terus baca Allahumma kama hassan takhalki fahasin puluki. Ya Allah, mana kau cantik kalau ajak aku. Ini semua cantik ni. Walaupun muka macam ini sebenarnya cantik. Kata Allah, aku pun tak faham. Tapi Allah kata Allah kata, aku tak nampak pun. Tapi Allah kata, ya Allah, mana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Inilah doanya. Allahumma kama hassan takhalki fahasin puluki. Ya Allah, kena kau cantikkan kejadian ku wajahku ini, kau cantikkan akhlakku. Kesannya apa? Makin lama, kalau you amalkan semua ni, betul-betul amalkan dengan istiqomah dan ikhlas, 40 hari ya, pergi 40. 40 hari je. Ini semua ni, yang depan-depan ni pun, muka semua akan berubah macam lofa. Lebih kuat. Boleh memadu. Amin. Padang, amin. Ni rumah Allah ni. Dia kata aku amin je. Okay. So tu sebabnya bila saya dengar lagu Itik Gembo-Gembo, saya dengar tak ada feeling lah. Tapi bila saya dengar, dia mesti kata Itik Gembo-Gembo jalan seiringnya, muka comelote pengen dia. Muka comelote pengen dia boleh. Ini ada doanya. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, bagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Kan cantik doa tu. So nyanyi ni gembo-gembo tadi. Tengok kau tak bergembo-gembo lah suami kau. So please baca doanya. So ini antara doa. Banyak Allah doa macam-macam boleh baca. Tapi ini minimum lah ya. Doa tengok cermin, dia ombak keluarga diri, doa buang sifat negatif, doa buka semua pintu kehebatan, dan doa untuk waktu pagi. Dan kita puas sangat, kita hormati sambil jawab.